Halo semuanya, apa kabar? Baik semua kan ya? Aku Mr. Andre. Kali ini kita akan melanjutkan cerita lanjutan dari anak Pak Tang San yang bernama Tang Wulin. Kisah kali ini akan menceritakan battle kelas 1 Tang Wulin melawan Yuanen Yehui yang lebih senior. Yuk kita ikuti ceritanya. Yuanen Yehui berhenti sejenak. Ini benar, benar titik lemahnya. Beberapa siswa dari kelas 2 memiliki bakat alami dan luar biasa tetapi masih ada kesenjangan dalam kemampuan gabungan mereka ketika mereka dibandingkan dengan siswa di kelas 1. Dia awalnya diyakinkan bahwa dia pasti akan menang atas Tang Wulin. Namun, setelah menyaksikan pertempuran antara Tang Wulin dan Wu Si Duo, dia tidak lagi yakin seperti dia di masa lalu. Kecepatan perkembangan Tang Wulin benar-benar terlalu cepat. Tang Wulin berbicara ketika dia melihat dia diam, biarkan aku menjelaskan cara aku melakukan ini. Jika kami mempertimbangkan keadaan di mana kami memiliki kemungkinan tertinggi untuk menang, kamu, Ye Xinglan, dan Wu Duo harus mewakili kami dalam tiga pertandingan satu lawan satu. Gu Yue dan aku akan bertanding dua lawan dua. Kami memiliki chemistry terbaik antara kami sebagai sebuah tim bersama dengan fusi jiwa bela diri kami. Aku pikir poin ini cukup sulit untuk tidak setuju, bahkan untuk kamu. Dalam pertandingan 7 lawan 7, kami harus mengirim lima orang dari sisi aku termasuk aku, Gu Yue, Ye Xinlan, Xie Xie, dan Su Xiaoyan. Dari sisi kamu, kamu dan Yue Zengyu harus menjadi orang yang berpartisipasi. T untuk mengirim lima orang ini dari pihak kami, termasuk aku, Gu Yue, Ye Si dan Su Xiaoyan di sisi kamu, mengirim kamu dan Yue Zheng Yu. Hanya ini yang akan memastikan efektivitas tempur tertinggi dari pihak kami. Petik 2. Dengan kata lain, orang-orang dari sisimu harus menempati dua pertandingan dalam kompetisi satu lawan satu sementara kita sepenuhnya menempati pertandingan dua lawan dua. Dalam tujuh lawan tujuh terakhir, kami akan mengirim lima orang dari pihak kami bersama dengan dua dari pihak kamu. Petik 2. Tidak, Yuanen Yehui segera menolak tanpa sedikit pun keraguan. Lelucon macam apa ini? Kami dari kelas 2. Jika itu masalahnya bagaimana aku bisa membenarkan hal ini kepada teman sekelas aku? Petik 2. Tang Wulin menjelaskan, terus terang, Yuanen, kemampuan teman sekelasmu hanya bisa sejauh ini. Tatapan pedasnya menatap Yuanen Yehui yang menyebabkan napasnya tiba-tiba meningkat. Napas Yuanen Yehui terdengar agak cepat, dan dia terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara lagi. Baiklah, aku akan mengakui bahwa kamu benar dengan kemampuan gabungan kamu, kamu dan teman sekelas kamu benar-benar lebih kuat. Namun, beranikah kamu mengatakan bahwa cara distribusi kamu sama sekali tidak mengandung motif egois? Aku bisa mengakuinya jika orang lain memiliki kemampuan superior. Namun, mengapa si di pertandingan grup bukan Wuxi Duo? Wuxi Duo sebagai individu pasti memiliki kemampuan yang lebih unggul dari si Dia hanya master jiwa agility sistem 3 cincin. Bisakah kemampuannya melebihi Wuxi Duo di pertandingan grup? Tang Wulin tertegun sejenak. Dia tidak mengharapkan dia untuk mengarahkan situasi di CSE. Dia sedikit mengernyit. Kenapa dia tidak bisa? CSE memiliki jiwa bela diri kembar juga. Apakah kamu sengaja mengabaikan hal ini? Apalagi CACA adalah partner aku. Kami pasti bisa bekerja sama lebih baik dalam hal kerja tim. Petik 2. Yuanen Yehui mengerutkan kening. Biarkan aku mempertimbangkan ini sebentar. Pintu tiba, tiba terayun terbuka pada saat ini dan seseorang masuk. Aku akan meninggalkan partisipasiku. Sebuah suara yang terdengar agak dingin bergema dari pintu. Tang Wulin dan Yuanen Yehui melihat ke pintu secara bersamaan. Bukankah itu Xie Xie yang berwarna hijau dengan kemarahan berdiri di pintu? Xie Xie berbalik dan pergi setelah mengucapkan kata, kata itu. Xie Xie, Tang Wulin buru, buru mengejarnya. Saat Yuanen Yehui menatap siluet mereka yang pergi, dia tiba, tiba tercengang. Apakah dia mendengarku? Apakah dia mendengar semua kata yang aku katakan sebelumnya? Dia pasti terluka kan? Mengapa aku harus mengatakan itu? Aku. Segera, dia menyadari bahwa dia merasa sangat gelisah di dalam hatinya. Sie Sie tidak kembali ke kamarnya tetapi sebaliknya, dia berjalan langsung keluar dari bagian asrama. Tang Ulin mengejarnya dari belakang dan meraih pundaknya. Terima kasih. Sie Sie berhenti berjalan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang terasa agak dingin. Aku baik, baik saja, Ulin. Aku hanya perlu sendirian. Petik 2. Tang Wulin memeluk pundaknya, jangan biarkan persepsi orang lain memengaruhi kamu. Setiap orang dapat melihat kerja keras kamu. Kamu adalah mitra aku dan aku percaya pada kemampuan kamu. Ketika orang lain meragukan kita, kita harus membalas lebih keras. Kami akan melakukannya dengan kemampuan kami dan kamu, teman aku, adalah guru jiwa agility sistem terkuat. Petik 2 Xie berbalik dan melihat ke arah Tang Wulin. Ekspresinya sedikit rileks saat melihat ketulusan di mata Tang Wulin, tetapi tiba-tiba ia melemparkan pukulan ke kulit pohon di sebelahnya. Aku tidak mengerti mengapa dia masih memperlakukan aku seperti ini. Aku sudah berkultivasi dengan susah payah setiap hari, namun aku masih punya waktu untuk menyapu lantai di depan kamarnya, membantunya mengambil air, dan membersihkan jendelanya lebih awal setiap pagi. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk bekerja untuk semua yang dia butuhkan. Aku mungkin tidak peduli bagaimana orang lain melihat aku, tetapi dia berbeda. Aku tidak geram karena dia mengatakan kemampuan aku tidak cukup baik. Aku hanya marah karena aku tidak ada dalam hatinya. Jika itu masalahnya, lupakan saja. Petik 2. Dadanya sedikit naik turun dan tatapannya persis seperti binatang buas yang terluka. Tang Wulin menjawab, kamu adalah satu, satunya yang dapat membuat keputusan dalam masalah ini, tetapi aku memiliki sesuatu untuk memberitahu kamu. Kegigihan adalah kemenangan. Jika kamu dengan mudah dikalahkan, maka kamu mungkin tidak perlu berhasil bahkan ketika kamu menyukai orang lain di masa depan. Meskipun aku tidak begitu berpengalaman dalam hubungan, aku pikir aku pasti tidak akan mengubah target aku dengan mudah jika aku membayangkan seorang gadis. Aku tidak pernah ingin mencari seorang gadis yang menyukai aku. Sebaliknya, aku lebih suka jika aku dapat menemukan seseorang yang tidak menyukai aku, maka aku memiliki kesempatan untuk menjadikannya seperti aku. Petik 2. Sie, Sie menatapnya tajam. Kakak, kamu berbicara seperti ini karena kamu berada di tempat yang baik. Di satu sisi, kamu memiliki Gu Yue dan di sisi lain, kamu memiliki saudara perempuan yang baik. Bagaimana kamu akan memiliki masalah dalam hubungan kamu? Petik 2. Tangulin mengangkat tangannya dan mengetuk kepala Si E sekali. Kepalamu penuh dengan semua hal ini. Jika kamu punya banyak waktu, mengapa kamu tidak berkultivasi lebih sering? Kami akan segera berusia 15 tahun. Waktu tidak menunggu siapapun. Aku tidak akan pernah merenungkan hal hal ini sebelum memasuki pengadilan dalam. Kita harus mengambil kesempatan untuk bekerja keras selagi kita masih muda." Petik 2. Si tertawa setelah mendengarnya mengatakan itu. "Belajar dengan baik dan meningkat setiap hari, apakah aku benar?" Tang Wulin tersenyum. "Dalam banyak kesempatan, kata-kata sederhana lebih bermakna. Kenapa kamu bertanya? Apakah kamu sudah datang?" Petik 2. Si mengangkat bahu. "Aku orang yang keberaniannya meningkat saat pertempuran berlangsung." Kamu benar, aku harus membuktikan diri dengan kemampuan aku ketika yang lain meragukannya. Aku harus dan tidak akan pernah menyerah begitu mudah. Petik 2. Ham, itulah semangatnya. Tang Wulin mengangguk dengan serius. si Xie berbicara dengan terkejut, kamu juga berpikir begitu. Tang Wulin tertawa. Iya nih, ada dua kata sederhana yang paling bisa menggambarkan kamu tebal. Berkulit. Petik 2. Kamu, baiklah, Aku pergi ke tempat kultivasi khusus untuk berkultivasi. Apakah kamu bergabung dengan aku? Tang Wulin bertanya padanya. Xie Xie menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan bergabung denganmu. Kecepatan pengembangan kekuatan jiwaku tidak begitu lambat. Ini adalah keuntungan luar biasa bagi kita yang memiliki jiwa bela diri kembar. Oh, ngomong, ngomong, sudahkah aku memberitahu kamu bahwa aku sudah peringkat ke-40 sekarang? Petik 2 Ekspresi Tang Wulin menegang. Kamu juga di peringkat ke-40. Tang Wulin hanya menyadari bahwa Gu Yue adalah satu, satunya yang dekat dengan peringkat ke-40 di antara mitranya. Su Lizi seharusnya tidak sejauh itu juga. Namun, dia tidak berharap si sudah berada di peringkat ke-40 juga. Pada saat itu, hanya dia dan Su Xiaoyan yang sedikit di bawah margin untuk mencapai peringkat ke-40. Ini benar, benar agak merepotkan baginya karena ia telah memanfaatkan tempat kultivasi khusus setiap hari, namun, ia masih memiliki cara untuk naik dari peringkat ke-40. Heh, aku pikir kita akan bertarung di kelas 3, kan? Kita akan memiliki jaminan kemenangan yang lebih besar dengan empat cincin jiwa. Dia sudah memiliki jiwa bela diri kembaran jadi itu sebabnya dia tidak lagi perlu mencari jiwa roh tambahan begitu dia mencapai empat cincin. Gu Yue mirip dengannya dalam hal ini karena dia tidak perlu mencari jiwa roh tambahan. Itulah sebabnya mereka akan dapat memiliki keterampilan jiwa keempat mereka begitu mereka berhasil menembus peringkat ke-40. Tang Wulin memberinya acungan jempol. Bekerja keras. Aku akan terus bekerja dengan upaya yang lebih besar. Petik 2. Pada akhirnya, kelas 1 kelas 1 tidak menyetujui saran Tang Wulin. Yuanen Yehui mengumpulkan pendapat dari kelas mereka dan guru mereka sebelum dia mendiskusikannya dengan Tang Wulin pada hari berikutnya. Kalau begitu, mari kita uji coba audisi. Dengan cara ini, semua orang akan adil. Kami akan membiarkan kemampuan kami berbicara sendiri. Yuanen Yehui mengumumkan kepada Tang Wulin. Baiklah, Tang Wulin setuju tanpa ragu sedikitpun. Dia memiliki kepercayaan penuh pada teman-temannya. Yuanen Yehui menjawab, kita harus membahas bagaimana kita harus melakukan persidangan sebelum kita mulai. Tang Wulin bertanya, para kandidat Namanya untuk tiga pertandingan kamu. satu lawan satu. Apakah ada di antara kamu yang keberatan? Petik 2. Yuanen Yehui menggelengkan kepalanya. Pendapat kami tentang kekuatan individu hampir mirip dengan proposal kamu. Namun, apakah kamu pikir Ye Singlan lebih kuat dari kamu? Petik 2. Tang Wulin mengangguk tanpa ragu sedikitpun. Tingkat keberhasilan aku melawannya dalam pertandingan satu lawan satu adalah sekitar 30 persen. Ekspresi terkejut melintas melewati mata Yuanen Yehui. Dia benar, benar tidak menyadari bahwa evaluasi Tang Wulin tentang kemampuan Ye Singlan di hatinya sangat tinggi. Namun, Ye Singlan berhasil menahan diri melawan beberapa pembangkit tenaga listrik dari kelas 2. Sebagai tambahan, dia melakukan itu hanya dengan bergantung pada kekuatannya sendiri selama pertandingan sebelumnya antara kelas 1 dan 2. Kemampuannya benar, benar luar biasa. Oke kita lanjutkan cerita berikutnya ya teman-teman. Mengusahakan tantangan dan pertempuran antara Tang Wulin melawan Yuanen Yehui yang menguasai roh jiwa ganda iblis AP dan Valen Angel yang sangat kuat. Bagaimana dengan pertandingan Kepuluhnya dua lawan dua? Apakah kalian semua memiliki pendapat tentang itu? Petik 2. Yuanen Yehui menjawab, kami akan berusaha untuk memenangkan pertandingan itu. Aku akan bergabung dengan Yue Zheng Yu melawan kamu dan Gu Yue. Petik 2. Tang Wulin setuju. Baik, itu dianggap cocok. Bagaimana dengan pertandingan grup? Apa yang dipikirkan oleh tujuh orang yang mewakili pertandingan grup? Petik 2. Yuanen Yehui menjawab, tentu saja tidak masalah dengan kami jika Gu Yue dan Ye Xinglan ada di pihak kamu. Kami hanya keberatan dengan dua orang ini, Su Xiaoyan dan Xie Xie. Aku akan memilih dua siswa dari kelas aku dan bertanding dua lawan dua sebagai percobaan kekuatan. Siapapun yang menang akan mewakili kami dan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Bagaimana tentang itu? Tentu saja, dua orang yang dipilih dari kelas aku tidak akan menjadi aku dan Yue Zhengyu. Petik 2. Baik, itu sudah beres kalau begitu. Tang Wulin setuju tanpa ragu sedikitpun. Yuanen Yehui tidak bisa menahan cemberut ketika melihat bahwa dia setuju secara langsung. Kamu begitu yakin tentang ini? Tentu saja. Terus terang, orang lain selain kamu dan Zeng Yu dari kelas kamu tidak dapat selalu menang atas kelompok kecil Wusi Duo. Petik dua. Mungkinkah kamu kurang sombong? Jawab Yuanen Yehui dengan nada yang tidak menyenangkan. Tang Wulin balas. Apakah kamu ingin mencoba ini? Kami tidak akan mengirim enam dari grup aku untuk bertarung. Sebagai gantinya, semua orang akan membentuk kelompok lima orang. Kamu dan Yue Zheng Yu akan tetap keluar dari pertarungan juga. Mari kita lihat siapa yang menang. Petik 2. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong ini. Yuanen Yehui berjalan menjauh dari amarah. Ini adalah keputusasaan memiliki kemampuan yang di bawah harapan. Memang benar, kemampuan rata, rata kelas 1 ini benar, benar terlalu kuat. Petik 1. Tang Wulin menyipitkan matanya saat dia merenungkan. Bagus sekali kami menyelenggarakan uji coba semacam itu. Ada lebih dari sekadar kelas 2 yang meragukan kemampuan si dan Su Xiaoyan. Bukankah itu sama di kelas kita? Petik 2. Wu Si Duo, Luo Guixing, Su Yu Cheng adalah semua orang dengan kemampuan mengesankan. Namun, bahkan tidak ada yang dinominasikan untuk memasuki pertandingan grup. Bagaimana hati mereka bisa diyakinkan? Hanya tantangan untuk membuktikan kemampuan seseorang melalui pertempuran yang akan membersihkan udara bersama dengan keraguan yang dimiliki semua orang. Tanggal uji coba diselesaikan dengan mudah. Itu akan diadakan dua hari kemudian di arena perdebatan Akademi Shrek. Ada total dua pertandingan, dan keduanya dua lawan dua pertandingan. Xie dan Su akan melawan Duan Hun Xiao dan Ye Xingmo di kelas 1 di pertandingan pertama. Mereka, Tang Wulin dan Gue Yue akan melawan Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu di pertandingan kedua. Meskipun hanya ada dua pertandingan, itu dipenuhi dengan kegembiraan. Ye Xingmo dijatuhkan dalam kesedihan oleh Ye Xinglan di duel sebelumnya antara kelas 1 dan 2. Namun, ini tidak berarti bahwa dia lemah. Itu hanya karena jiwa bela dirinya ditekan oleh Ye Singlan dengan cara yang terlalu kejam. Kelas 1 kelas 2 bahkan memiliki Duan Hun Xiao, Master Jiwa Kontrol, Master 4 Cincin. Dia adalah siswa pertama yang mencapai empat cincin ketika bahkan Yuanen hanya memiliki tiga cincin pada waktu itu. Di sudut kelas 1, Xie Xie dan Su Xiaoyan selalu dianggap sebagai runtuhnya sampah di kelompok Tang Wulin. Mereka tidak terlalu kuat dan paling banyak hanya CCE yang tampaknya memiliki beberapa potensi dan tampak sedikit lebih mampu dalam pertempuran. Kompetisi ini akan menentukan dua kandidat yang akan mengisi slot dalam pertandingan grup melawan kelas 3. Adapun pertandingan kedua, tidak diragukan lagi akan menjadi bentrokan para raksasa. Itu adalah pertandingan antara keduanya, duet terkuat yang diakui secara universal dari kedua kelas. Keduanya memiliki kekuatan masing-masing. Meskipun basis kultivasi Tang Wulin dan Gu Yue sedikit lebih lemah, mereka memiliki kemampuan keterampilan fusi jiwa bela diri yang tak tertandingi. Sulit untuk mengatakan apakah Yuanen Yehui dan Yue Zheng Yu mampu melawan ini. Jika dibandingkan, lebih banyak orang akan mendukung kelompok Tang Wulin dan Gu Yue. Ini hanya uji coba belaka, namun Presiden Akademi Pengadilan Luar, Tetua Kai secara pribadi bertindak sebagai hakim. Fakta bahwa dia akan melaksanakan keadilan bagi mereka adalah di luar harapan semua orang. Dua hari kemudian, saat itu pukul 2 siang, dan semua siswa kelas 1 dan 2 dari pelataran luar sudah hadir di arena sparing. Mereka menunggu sidang audisi internal dimulai. Apakah kamu percaya diri? Tang Wulin memandang Xie Xie dan Su Xiaoyan berdiri di depannya. Ya, Xie Xie berbicara tanpa ragu sedikit pun. Su Xiaoyan tersenyum lembut. Aku akan baik, baik saja selama dia tidak menghalangi. Xie Xie jengkel. Aku bukan orang yang menghalangimu. Kali ini, kamu akan menyaksikan betapa kuatnya aku. Petik 2 Louis Guixing berbisik ke telinga Wu Siduo di atas panggung, mengapa kita tidak terlibat dalam uji coba audisi kali ini? Sudahkah kamu bertanya pada Tang Wulin? Petik 2. Sudut bibir Wu Siduo berkedut tetapi tetap saja, dia tampak seperti sedang tersenyum. Kamu masih belum tahu seperti apa dia. Dia terlihat tenang dan lembut tetapi dalam kenyataannya, dia adalah orang yang sangat licik. Dia mengatakan kepada aku bahwa dia mengirim aku keluar untuk mengatakan itu tidak adil jika si dan Su Xiaoyan dikalahkan dalam sidang audisi. Lalu, kita akan melawan mereka sekali lagi. Kemudian, sebuah ekspresi bingung menutupi wajah Luo Guixing. Apakah itu mungkin? Bukankah itu curang? Petik 2. Si Duo menjawab, Tang Wulin memberi tahu aku dengan cara yang sangat dibenarkan dan percaya diri pada saat itu. Dia mengatakan kepada aku bahwa kami masih muda dan siswa kelas 2 harus menyerah kepada kami. Lagi pula, kita tidak benar, benar selingkuh. Petik 2. Luo Guixing menepuk dahinya. Jadi bagaimana jika si dan Su Xiaoyan memenangkan pertandingan? Si Duo mengulangi, jadi bagaimana jika si dan Su Xiaoyan menang? Si dulu menjelaskan, jika mereka menang, dia akan mengirim kami untuk menyeimbangkan pertandingan dua lawan dua. Tidak ada duo dari pihak kami yang mampu mengalahkan mereka selain aku, kamu, dan Su Yu Cheng. Petik 2. Luo Guixing mengerutkan kening. Apa maksudnya? Mungkinkah dia mengira Su Xiaoyan dan Si Xie, Xie lebih kuat daripada Su Yu Cheng dan aku? Petik 2. Wuxi Duo berkata, aku juga tidak berpikir begitu. Namun, Tang Wulin bukan orang yang melakukan hal-hal tanpa tujuan. Petik 2. Luo Guixing mengerutkan kening lagi. Mungkinkah mereka membuat lompatan besar dalam kemampuan mereka? Tidakkah kamu menemukan mereka sangat kuat dalam tantangan selama awal tahun akademik? Petik 2. Wuxi Duo menjawab, mereka bahkan tidak pergi keluar selama pertandingan itu, bagaimana aku bisa tahu? Lihatlah sendiri, kamu akan dapat melihatnya di kompetisi hari ini. Petik 2. Ham, Luo Guixing mengangguk dengan lembut. Tidak ada prosedur seluk beluk apa, apa selama persidangan audisi internal, tetua Kai naik ke panggung kompetisi dan mengumumkan, "Dua lawan dua. Siswa dari kedua belah pihak, silakan memasuki arena." Petik 2. Duan Hunxiao dan Ye Xingmo naik panggung dari sudut kelas 2, tampil lebih mantap dibandingkan dengan pertemuan mereka sebelumnya. Tatapan Ye Mo tajam, dan matanya berkilauan dengan cahaya yang tidak jelas namun tajam. Xie Xie dan Su Xiaoyan berjalan ke panggung kompetisi bersama dari sudut lainnya. Yuanen Yehui menyaksikan mereka saat mereka berjalan di panggung berdampingan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Dia merasa sakit hati sejak si mengamuk dengan marah beberapa hari yang lalu. Namun, rasanya mustahil baginya untuk mengambil inisiatif untuk mengakui kepada si bahwa itu adalah kesalahan yang dia lakukan karena kesombongan. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan lagi muncul di hadapannya setelah hari dia menyakitinya. Siapa yang akan tahu bahwa dia masih akan melihat tangga bersih ketika dia bangun pagi yang segar bersama dengan baskom penuh air segar di depan pintunya. Dengan linglung, dia berdiri di sana selama hampir setengah menit sebelum dia berhasil bereaksi. Orang ini benar, benar gigih. Kemarahan awal yang ada dalam hatinya terhadap si telah menghilang sejak hari itu dan seterusnya. Paling tidak, dia tidak akan meledak dalam kemarahan saat dia melihatnya. Meskipun orang ini sedikit tidak dapat diprediksi tetapi sudah sangat jarang bagi aku untuk melihatnya hari ini. Aku kira dia sudah bekerja keras selama ini. Apakah dia akan menyusul aku? Aku ditakdirkan untuk memasuki pelataran dalam, bahkan Nuanen Yehui merasa sedikit ketakutan ketika pikiran ini muncul di benaknya. Sejak kapan aku mulai berpikir atas namanya? CCE juga sangat tampan. Namun, dia tampak biasa karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya dibayangi oleh pesona Tang Wulin. Ketika dia naik panggung dengan Su Xiaoyan pada saat ini, mereka mengeluarkan perasaan, seperti mereka adalah pasangan yang sempurna. Kedua belah pihak melangkah ke panggung kompetisi, berdiri di sisi yang berlawanan. Tetua Kai berbicara dengan acuh tak acuh, lakukan segala yang kamu bisa. Mulai. Tidak ada aturan kompetisi. Itulah alasan mengapa mereka diizinkan menggunakan semua yang ada di gudang senjata mereka untuk menunjukkan kemampuan mereka. si Xie segera pindah dengan panggilan tetua Kai untuk memulai kompetisi. Dia seperti angin yang menyegarkan, dia terbang dengan ringan saat Light Dragon Dagger muncul di tangan kanannya. Kecepatannya luar biasa cepat. Bahkan ketika suara tetua Kai masih bergema, dia sudah melesat melewati setengah panggung. Kecepatan seperti itu, Duan Hun Xiao dan Ye Xing Mo sama, sama terkejut. Begitu juga siswa kelas 1 dan 2 yang menonton kompetisi. Banyak dari master sistem kelincahan pertempuran jiwa secara tidak sadar mengukur kecepatan mereka. Bagaimana kecepatan mereka dibandingkan dengan CACE? Segera, mereka mengetahui bahwa mereka pasti tidak secepat dia. Duan Hunxiao dan Ye Xingmo dipilih untuk mewakili kelas 2 dalam kompetisi karena kemampuan mereka yang luar biasa. Begitu Ye Xingmo melangkah maju, dia sudah menempatkan dirinya di depan Duan Hunxiao dan pedang Star Sain nya melompat ke tangan kanannya dengan kilatan cahaya. Rentangan cahaya bintang membentang ke jalan di mana Si e berlari ke arah namun pada saat yang tepat inilah siSI membuat perubahan dalam gerakan yang tidak pernah diharapkan oleh siapapun dashboard kecepatannya yang sangat tinggi-tiba tiba berhenti dalam hitungan detik perubahan yang dia buat benar benar terlalu absurd dari bergerak dengan kecepatan sangat tinggi hingga keheningan yang berhenti the light Dragon dagger dinaikkan dan semua orang langsung merasa seluruh tubuhnya tiba-tiba tumbuh lebih besar dalam sepersekian detik pada kenyataannya, tubuhnya tidak tumbuh lebih besar. Sebaliknya, itu adalah kekuatan ledakan yang keluar dari tubuhnya. Akhirnya, ketika kekuatan ledakan dari CCE menghilang, semua orang akhirnya bisa melihat dua cincin jiwa kuning dan ungu di sekitar tubuhnya pada saat yang sama. Wu Siduo, Luo Guixing, dan Su Yucheng membeku setelah menyaksikan empat cincin jiwa ini saat mereka duduk di antara hadirin. Tangan yang biasa mereka miliki dalam keterampilan jiwa mereka langsung hancur. Untungnya bagi mereka, Su Xiaoyan melepaskan staf bintangnya di sampingnya bersama dengan tiga cincin jiwa yang diharapkan. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih Ini yang ada sudah ada mengikuti ada ceritanya ada dari ada awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye.